Halo guys, ini dia CRF 250 lansiran tahun 2017. Dengan torsi 250 cc. Nah, motor ini cocok buat cruiser. Nah, kebetulan sisi kaki-kaki dari ban belakang hingga ban depan sudah pakai ganti, udah mirip kayak supermoto. Nah, pakai TK, masalah ring 17. Nah, itu depannya. Dan ini untuk windshield-nya sepertinya sudah modifikasi. Nah, ini dia. CRF 250 keluaran Honda. Yuk, kita lihat. Nah, ini dia depannya. Depannya indikatornya mirip-mirip sama lansiran Honda ya, di motor sportnya seperti CB150. Indikator digital, tachometer, termasuk RPM bensin ada semua di sini. Yuk kita lihat. Tanyakan. Nah, ini dia itu. Ada bensin, RPM sama kilometer. Termasuk ada jamnya. Nah, di sini untuk ngatur nih odometernya segala macam. Mesin ada trip A, trip B, sama total. Oke, tachometer. Ya langsung nyala, nggak ada saklar on off-nya. Ini untuk lampu hazard. Ya, indikator hidup semua. Depan. Belakang, knalpot masih standar. Cuma dari Scotland nih, betul kan. Coba kita hidupkan. Nah, ini dia CRF 250 lansiran Honda. Nah, biar terikat. Lampu dua-duanya hidup kalau lampu jauh, tapi kalau lampu dekat dia yang satu. Oke, sekian guys review untuk CRF 2,5. Nah, untuk stangnya udah ganti ya, pakai fat bar tuh Niken, termasuk racer udah ada tambahannya. Oke, ini dia CRF 2,5 lansiran tahun 2017.